Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep di Onet Channel. Seperti yang kita ketahui bahwa gelaran Piala Eropa 2021 masuk babak final. Yang mempertemukan dua negara kuat yaitu Italia melawan Inggris. Laga puncak yang akan digelar di Stadion Wembley, London tersebut akan diprediksi berjalan dengan ketat. Perjalanan Italia dan Inggris masuk ke babak final sama-sama menampilkan permainan yang menawan selama gelaran Piala Eropa 2021. Timnas Italia dari 6 laga yang sudah dilalui sanggup memenangi seluruhnya dengan melesahkan total 12 gol dan 3 kali kebobolan. Performa yang menawan yang ditunjukkan timnas Italia sanggup menumbangkan Belgia di perempat final dengan skor 2-1 dan di semifinal mengalahkan Spanyol melalui drama adu penalti setelah di waktu normal hanya bermain imbang 1-1 dan babak tambahan. Sementara timnas Inggris tidak kalah menawan. Selama gelaran Euro 2021, dari 6 laga yang sudah dilalui, timnas Inggris mampu melesakkan 10 gol. Namun mereka tercatat baru kebobolan 1 kali. Timnas Inggris juga mencatat 5 pertandingan clean sheet berkat kokohnya pertahanan yang mereka bangun dan dominasi permainannya yang baik. Dominasi permainan yang baik Inggris tersebut menumbangkan Ukraina dengan skor 4-0 yang sebelumnya juga menumbangkan Jerman dengan skor 2-0 di babak semifinal mengalahkan Denmark 2-1 mulai babak tambahan setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Pertemuan antara timnas Italia melawan timnas Inggris bukan yang pertama kali. Terlihat data dalam 6 laga yang mempertemukan mereka di semua gelaran, Italia mendominasi 3 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan sisanya seri, sedangkan Inggris hanya mampu membekukan 1 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan sisanya adalah seri. Berlangsungnya laga final Euro 2021 di Stadion Wembley, London Inggris memberikan angin segar buat timnas Inggris untuk memenangi gelaran Euro 2021. Namun, timnas Italia tidak akan menyerahkan gelar Euro 2021 begitu saja. Semangat yang sudah ditunjukkan Italia saat menumbangkan Spanyol patut diwaspadai. Di samping itu, ini merupakan final yang kesekian kalinya buat Italia yang memiliki kans kuat menjuari Euro 2021. Bagaimana menurut? Bagaimana prediksi pertandingan final antara timnas Italia melawan timnas Inggris di Euro 2021? Silakan tuliskan komentar di bawah. Dan jangan lupa dengan subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.